Pemirsa Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joy Hadi Kusumo mengancam akan menjegal Jokowi di hadapan media asing. Hasim mengungkapkan Jokowi telah berkhianat dan ada harga yang harus dibayar oleh Jokowi. Kita akan mendiskusikan hal itu bersama narasumber yang telah hadir di studio, pakar psikologi politik Prof. Hamdi Muluk, anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Martin Huta Barat, dan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian, terima kasih bergabung sama kami. Sebelum kita lihat apa bentuk ancamannya, kita lihat kita simak tayangan grafis berikut ini. Ini adalah statement dari wakil ketua dewan pembina partai Gerindra, Hasim Joy Hadi Kusumo. Kita bisa baca di sini, bapak-bapak sekalian, ya Jokowi ada harga yang harus dibayar. Kemudian kalimat berikutnya, Hasim Joy Hadi Kusumo mengatakan bahwa sejujurnya kami tidak dapat menerima, maksudnya kekalahan itu. Saya dan kakak saya tidak berada dalam suasana hati yang baik untuk beberapa waktu. Kami merasa telah dicurangi, tapi tidak masalah. Aturan mainnya seperti itu, dan kami menerimanya. Selanjutnya, masih dikatakan oleh Hasim Johadi Kusumo, Prabowo, dan para pemimpin partai lain akan memimpin oposisi aktif. Kami akan mampu menguasai agenda legislatif. Pada bagian akhir statementnya, Hasim mengatakan bahwa "we will use our power." to investigate and to obstruct Pak Martin yang harus klarifikasi. Silakan Pak. Saya sesudah membaca itu dimuat di berita, saya langsung beranggapan yakin betul saya kira itu salah memahami tidak dalam konteks. Itu yang saya lihat karena kan saya kenal Pak Asim ini saya kenal juga Pak uh, Jokowi. Ini berdua ini sahabat dekat ini. Ini yang selalu mati-matian membela Pak Jokowi itu adalah Pasim, gitu ya. Jadi mereka berdua sahabat, sahabat artinya, dekat tidak layak ini, dong kakak. sahabat saling ja mengecam, gitu ya? Ya, jadi saya melihat kalau apa yang sering dikatakan oleh Pak Asim di internal kita adalah bahwa kalau pemerintahnya akan datang, programnya betul-betul pro rakyat, kita dukung. Tetapi kalau programnya hanya sekedar pencitraan, kita tolak. Hmm. Nah ini kan kadang-kadang pengkalimatan ini masuk istilah jegal gitu ya. Tapi kalau saya lihat konteksnya beliau berbicara itu saya kira tidak terungkap. Karena memang Pak Hasim ini kalau dia memberi keterangan kepada wartawan pun seperti berceramah. Hmm. Nah, memang beliau sering berceramah ya. Jadi selalu mengutarakan luas begitu. Nah, kalau yang ditangkap dari suatu urayan yang sangat luas, itu memang yang sering menimbulkan masalah. Saya alami sendiri di DPR berkali-kali. Ya. Gitu. Jadi, memang kalau dengan wartawan kita harus bicara sedikit-sedikit aja. Hmm. Uh, seperlunya. Tapi malam supaya... ini nggak bisa sedikit, Pak. Satu jam kita diskusi. <laughs> nah, tapi, Pak Martin, Anda kan <laughs> belum bicara langsung dengan Pak Hasim sendiri. Saya, beliau ini. saya ngerti betul. Saya tahu persis tidak akan seperti itu maksudnya ucapannya. Uh -huh. Walaupun Karena, mungkin kata-kata, diksi, pemilihan katanya seperti itu. Ya, jadi kalau saya lihat itu uh, beliau itu bicara dalam pasti dalam konteks, gitu ya. Dalam konteks itu, lalu kemudian dituliskan terpisah dari konteksnya. Mm -hmm. Nah, kalau yang selalu dikatakan seperti yang saya sebut tadi bahwa kalau sekiranya pemerintahan yang akan datang betul-betul membuat pro rakyat, nggak ada salahnya mm -hmm. kita. Tetapi kalau membuat program itu hmm. seolah-olah rakyat tapi hanya sekedar pencitraan, okay. pencitraan kalau Baru itu kita lawan. Nah, itu. jadi okay. masuklah istilah di sini jegal uh. kan. Padahal sebenarnya istilahnya itu adalah menolak, iya, lawan iya. kan kira-kira begitu sebenarnya. Iya, iya. Oke, okay. masuklah itu barang katanya masuk. Saya pertama dulu istilah Bro, itu. Anda bisa <laughs> membaca gesture juga nih sebenarnya dari Pak Hasim sendiri. Kira-kira maknanya apa? Enggak, saya tidak melihat keseluruhan gestu dan keseluruhan uh -huh. juga pembicaraan seperti yang Pak Martin tadi katakan. Tapi betul bahwa kalau dari kita lihat dari pilihan-pilihan kata itu, mm. memang ada nada marah memang di situ. Mm. Marah ya, atau kecewa? Ya, misalnya tadi katakan bahwa ada harga yang harus dibayar mahal yeah. untuk seorang pengkhianat dalam yang disebut Pak itu, ya Pak yeah. Jokowi. Betul. Tapi saya yang mengatakan itu kan konteks mereka berdua lah. Kalau bagi saya sebagai publik, menjadi soal besar kalau ada pejabat publik berkhianat buat publik ini, okay. itu itu persoalan besar bagi saya. Kalau itu persoalan Pak Jokowi dengan Pak, Pak, Has, Hasim. Pak Hasim dan Pak Prabowo oh. ataupun siapalah di sekitar itu, itu urusan interpersonal lah, tapi, bukan pro, urusan publik kita. Oke. Okay. Okay, ya. Tapi, tapi, tapi sekarang memang kan repotnya adalah karena beliau juga tokoh publik dan Pak Jokowi juga tokoh publik. Terpasalah kita membicarakan juga hal yeah, ini yeah. kan. Tapi maksud saya pen yang saya ingin katakan itu urusannya Pak. Hasim dengan Pak Jokowi lah, hmm. gitu ya. Bahwa misalnya Pak Hasim mengatakan Pak Jokowi di mata dia berkhianat dalam urusan yeah. mereka berdua, gitu ya. Oke. Okay. Okay. Itu, 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 ya. Yeah. Uh, tapi yang menarik bagi saya tadi misalnya kata-kata menjegal itu, gitu yeah. ya. Iya. Yeah. saya tidak tahu apakah ini bahasa Inggrisnya apa tadi ya. Kali, kan dia kan berbicara... Ber yeah. uh, uh, apa? Uh, to investigate and to obstruct. Yeah. Nah, bagi saya ini memang agak enggak menganjal bagi hmm. saya. Tapi begitu. kenapa menggunakan bahasa Inggris? karena itu dibawancara oleh media asing kan ya. Oke, jadi artinya kan terjemahan bebas pun juga bisa tafsir kan. Itu abstrak itu mengganggu, mengganggu, mencegah gitu. Dan memang ini bukan sikap kenegaraan yang bagus. Saya ingin mengatakan begini. Kita harus kembali bahwa perpolitik ini pada ujungnya adalah urusan apa mengedepankan apa Ha, apa hajat publik mm -hmm. gitu. Jadi kan ini kan masalah pembedaan, pembedaan peran saja yeah. gitu bahwa misalnya ada yang diberi mandat oleh rakyat yeah. itu untuk menjadi eksekutif, eksekutor yeah. Yeah. ya yang melaksanakan ya dan ada yang mengawasi yeah. gitu. dan ada yang apa membuat garis-garis kebijakan, ya. legislasi itu ini bagi, ya, peran ya. bagi peran ya. Ada saja. eksekutif, ada legislatif, ya. tapi kan Ujum. lebih eksekutif katanya. Oh, eksekutif, mandatnya adalah melaksanakan. Nah. Kan jelas sebenarnya, kan nah. jelas. Sebenarnya duduk soal kita tuh jelas bahwa rakyat memberikan kekuasaan kepada dua institusi, ya, ada ya. tiga, satu lagi sebenarnya indikatif ya, ya. itu. Kita, 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 kita bicarakanlah hari ini, ya, ya, tapi ya. ada tiga hari selesai, uh, nanti uh, nanti nanti apa -apa. selesai. Tadi bahwa yang apa, eksekutif melaksanakannya, uh, legislatif. Hmm. Tujuannya adalah ke publik kan yeah. artinya ujungnya dari situ jadi saya agak khawatir mungkin ke depan ke depan ini kita politik hmm. kita mengarah kepada misalnya politik zero sum game gitu loh oh. jadi kalau yeah. ada yang menang ada yang kalah Betul. gitu loh ukuran kita kan jelas bahwa yeah. untuk mendapatkan kebijakan terbaik ya yeah, misalnya pemerintah punya program tentu harus ada counterpart dari parlemen, yeah. imbang, kan? Imbang. dia memang kritik gitu yeah. loh. Tapi Apakah ini kan belum mulai baik? pemerintahan Prof. Saya tertarik yeah, dengan gitu statement Anda tadi ini antara marah atau kecewa. Kita bahas di segmen berikutnya sama yeah. Pak Sugeng juga ya. Baik pemirsa tetap bersama kami, kami segera kembali sesaat lagi.